Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat, sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu. Demi Allah, kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka, tidurlah di pahanya, mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah, bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masa, nak. Kutimang kau dulu, nak. Badanmu memanjang, tak bisa kutimang. Kau gendong kau seperti ini, nak. Makin panjang badanmu, tak mungkin digendong. Kugandeng kau, nak. Badanmu mulai meninggi, menyusul ayahmu, nak. Tak bisa ayah gandeng lagi. Ayah rangkul di pundakmu, nak. Lama-kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul, nak. Di pundak ayah. Lama-kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk, nak. Kau tuntun ayahmu, nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah. Kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu pada jalan yang benar.